Okay guys, ini ialah ikan labang. Pagi ini saya akan buat laksa ikan labang. Kita tidak menggunakan udang, kita menggunakan ikan labang. Okay, ini ikan labang, kita potong dia kecil-kecil . Ini kepala kita tak perlu potong. Ha, sekarang ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat laksa ikan labang. Kita panaskan dulu ini api. Ha. Ini ikan labang kita rebus dahulu. Sukatan air bergantung kepada kita punya pis laksa nanti . Ha. Macam saya ni, saya guna dua. Ini ikan kita sudah masak dan angkat . Kalau ikan lain tu jangan pakai, kena pakai ikan labang. Kerana ikan labang ini dia tidak berbau hanyir. Memang sesuai. Langsung tidak berbau. Okey, seterusnya saya gunakan pis laksa Sarawak . Di sini ada dua paket . Dua-dua sekali kita akan masukkan ke dalamnya. Nah, ini dia yang kedua. Ha, kita guna dua kotak santan . Ha, ini dia. Laksa ni kalau kita buat laksa, dia tidak boleh kurang dia punya santan . Dia mesti cun-cun. Ha. Baru laksa kita tu sedap. Ha. Kepekatan dia, semua tu nak kena serasi ataupun sebati. Tuh, macam potong ayam pula saya ni . Alright. Okey, kita kacau-kacaukan dia dulu. Nampak tu dia punya kuah. Terus jadi cantik. Saya masukkan satu cube ayam Maggi . Hai.
diikuti dengan garam, ajinomoto, serbuk perasa ayam, sedikit gula. Okay, kita akan kacau. Rasa dulu. Apakah cukup? Memang secukupnya. Terus padamkan api. Tak perlu tambah apa-apa lagi. Memang power sedap padu. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan cara-cara menyediakan laksa labang kita ini. Okey. Ini dia labang tadi yang kita sudah rebus. Ha, di sebelah sini kita ada telur goreng, tauge, lauk ketumbar, limau, belacan goreng dan juga bawang goreng. Ini dia punya kuah lah yang kita sudah sediakan. Ha, tidak lupa ini mihun. Okey. Di sini ada 6 mangkok eh. Kita di sini ada 6 orang. Ha, satu orang di sana. Ha, satu orang di sini. Ini pengulu kita pun ada dekat sini. Oke. Kita agihkan dulu ini mihun eh. Saya sudah tidak sabar guys mau merasakan masakan saya ini yang sangat power ini. Ngam-ngam cun-cun ya. Untuk 6 orang. Oke, kat sini kita ada ini telur. Tauge. Daun ketumbar. Dan ini kepala saya punya eh. Nah, ini saya punya ini kepala. Ini tak boleh orang ambil. Nah. Ini ada ikan labang. Mana lagi kurang? Kita bagi sinilah. Dan yang ini. Sini kita ada belacan ya. Belacan. Justin tak nak belacan ya. Ini Justin punya lah tengah ni. Kau belacan dah? Hai, Wawin kau belacan? Belacan. Ni boleh lah. Minah Wawin dengan suara ajak belacan tak? Dua ni belacan. Ada orang yang tak minat belacan, ada orang yang minat belacan. Okey. Okey, seterusnya. Kita ambil dia punya kuah ni. Curahkan di atas kita punya. Tu dia guys. Nampak cantik guys. Cuba komen di sini. Ini kalau kita buat buka kedai ni, berapa kita boleh jual satu mangkuk ni? Ha.
Oke, seterusnya kita letak limau di atas ini ya. Dan yang terakhir, bawang. Oke, siap untuk dihidangkan. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu lah ya. Haleluya Yesus. Amin. Oke, kita ada bapak pengulu, mak pengulu, anak pengulu, sama kita makan laksa hari ini ya. Oke, mula-mula sekali sebelum kita makan laksa, perah limaunya dahulu, biar ada asam-asam manis pedasnya ya. Inilah yang paling mantap di dunia ini guys. Inilah namanya laksa ikan labang. Mesti dia. Sedap. 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 Boleh cuba, cuba. Mantap. Berbawali ya. Cun kuahan kuda. Nyamuk. Dia punya santan, kuah dia memang secukupnya. Dia punya ikan ini, ikan labang, panas. Sangat beri-beri nyamai guys. Labang nih. Ini labuan. Ada unda yang kedua. Assalamualaikum. Beri-beri the steady one nih. Mersih kuah. Nah, ini yang berbeda nih. Ini yang berbeda. Kemarin bisa dikau ya kata. Berbeda apa daya?
memang sendiri guys. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye.